Hai everyone, assalamualaikum. Bagi yang udah gabung, boleh let me know dengan cara ada di live chatnya ya. Boleh kasih komen. Siapa aja nih yang udah gabung? Udah ada 5 participants. Okay, wait. Wait a minute, everyone. Okay, sudah ada 5 participants. Hi, hello. Wait, everyone. Oke, waalaikumsalam warahmatullah. Ada Siska, ada Ira, Putri. Halo semuanya. Tapi ini kayaknya gambar Miss kurang bagus ya. Tapi mudah-mudahan walaupun nggak terlalu bagus, agak blurry gambarnya, tapi tetap nyampe pesannya ya. Coba tolong kasih komentar dulu. Suara Miss kedengeran nggak sampai situ? Soalnya Miss nggak pakai mikrofon. Terdengar nggak ya suaranya? Oke. Udah ada Claudia. Wah, udah banyak nih ya, udah pada gabung semua. Oke, kedengeran ya. Thank you. Jadi, so everyone, welcome to our first meeting. Selamat datang di meeting kita yang pertama. Pertama-tama, I'd like to say thank you so much, and I'm so glad to see you all here, everybody. Walaupun memang kita ketemunya hanya lewat screen ya, I wish I could see you personally in person ya. Harusnya sih Miss berharapnya kita bisa ketemu langsung. Cuma memang karena pandemi, it's a little bit impossible to see you all in the real classroom. But that's okay, jangan sampai karena apa namanya keterbatasan ini membatasi kita juga untuk belajar ya. Oke, jadi as I told you before, that hari ini kita akan santai aja. Mungkin juga kita nggak akan selamanya sampai jam 2 lebih 40 ya. Jadi yang paling penting gini, kalau buat Miss, sebetulnya belajar itu nggak perlu lama-lama banget gitu. Belajar itu nggak perlu lama banget. Yang penting kitanya stay focused, kitanya konsentrasi, kemudian kitanya juga dapat gitu. Jadi in a short period, walaupun waktunya singkat, tetapi kalau kitanya konsentrasi penuh, fokus terhadap apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita pelajari, insya Allah akan dapat dan akan bermanfaat gitu ilmu yang kita pelajari pada saat itu. Jadi nggak perlu lama-lama. Yang penting kitanya serius ya. Oke, santai tapi serius. Miss pengen banget nih one day kita bisa Zoom biar Miss juga bisa ketemu kalian langsung, bisa lihat kalau Putri yang ini tuh kayak gimana mukanya, seperti apa Putri yang B, yang C, yang D ya, karena banyak Putri dan Fajar di kelas kalian ya. Oke. Alright, udah lumayan banyak. Jadi sekarang Miss akan mulai bahas dulu mengenai classroom rules kita. Nah, teman-teman, jadi karena memang anyway karena Miss udah kenalin Miss, kemudian Miss juga mungkin akan sedikit share mengenai my experiences related to English. So, Miss udah ngajar kurang lebih mungkin 8 to 9 years, sekitar 8 sampai 9 tahun, dan Miss mengajar berbagai Nah, sekarang you're live again. Alright, guys.
Ada yang masih hadir dan masih kedengaran? Soalnya kayaknya internet, koneksi internetnya agak agak lag gitu. Students, kemudian yang cowok semua, Miss juga ngajar, yang mahasiswanya cowok semua satu kelas itu teknik informasi, kemudian anak-anak teknik lah. Jadi sebelumnya juga Miss ngajar di Telkom University, mungkin ada yang pernah main ke sana ya. Dan sekarang Miss ngajar di kelas kalian ya, yaitu di majoring in public health ya, masyarakat. Nah, tapi ini baru pertama kali. Hey, kalau gitu kita bahas tentang classroom rules dulu. Nah, mungkin nanti misalkan minta tolong ke sekretaris kelasnya untuk kasih Miss presensi ya, atau presensi atau daftar hadir dari nama-nama semua mahasiswa yang ada di kelas. Kemudian absensinya mungkin kita bisa melalui apapun, bisa lewat grup atau seperti ini. Nah, nanti akan Miss absen. Dan juga misalnya kita akan pakai Zoom, kalian nggak perlu pakai seragam yang resmi, misalnya harus menggunakan seragam yang mestinya kalian pakai, nggak perlu. Maksudnya santai tai aja, kalau mau pakai silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kaliannya lagi di luar di kafe dimanapun, selama kalian masih available untuk mengikuti kelas itu juga it's okay, boleh-boleh aja ya. Oke, alright, sekarang kita akan bahas apa-apa saja isu yang tadi sudah kalian tulis. Oke, yang pertama yaitu dari Claudia tadi ya. Saya masih bingung dalam menerjemahkan bahasa Inggris ke Indonesia karena terkadang gak ditranslatein, suka ada kata-kata yang terbalik jika diterjemahkan. Okay, so Claudia, here's the answer. Jadi, gini teman-teman, the characteristic of English and Indonesians itu different, berbeda sekali. Jadi, mungkin ketika kita mempunyai pattern kalimat yang polanya sama bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, misalnya patternnya itu sederhana dan kebetulan sama, nah ketika kita translate word by word misalnya, itu akan oke-oke aja, akan bisa fine gitu, maknanya akan dapat. Tetapi ketika you know English is a very inconsistent language, bahasa Inggris itu sangat inconsistent, patternnya juga sangat kaya, sangat beragam, jadi kita nggak bisa mengeneralisir satu pattern atau mengapply one pattern to all patterns, tidak bisa. Jadi hanya pattern-pattern yang sederhana yang memang kebetulan sama dapat kita translate ke dalam bahasa Indonesia secara manual atau kata per kata. Tetapi ketika misalnya kalimatnya sudah kompleks, itu tidak bisa kita terjemahkan manually secara manual ya. Jadi memang Claudia, kita untuk mempelajari translation itu lebih, sebetulnya itu udah ranah yang lebih dalam lagi, karena tidak semua orang pandai menerjemahkan. Meskipun misalnya orang tersebut pandai berbahasa Inggris, jadi memang ada pattern, jadi grammarnya itu kita harus udah expert banget, kemudian tahu pattern yang sering digunakan dalam bahasa Inggris. Kemudian, you know, in English juga ada yang disebut dengan idioms. Idioms itu mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan sebagai seperti halnya proverb atau peribahasa yang we cannot translate it manually. Kita nggak bisa menerjemahkannya kata per kata. Karena idioms itu kalimatnya apa atau frasenya apa, maknanya juga berbeda. For example, contohnya misalnya let's get the ball rolling. Let's get the ball rolling artinya adalah bukan mari kita seluncurkan atau digelindingkan ya si bolanya, tetapi mari kita mulai gitu. Kemudian mungkin kalau dalam bahasa Indonesia seperti halnya peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, tetapi dalam bahasa Indonesia juga kan maknanya tidak seperti itu, tetapi misalnya seorang anak itu mungkin karakteristiknya atau appearance-nya, look-nya, physical appearance-nya tidak akan berbeda jauh dari orang tuanya gitu ya. Jadi memang ada yang disebut dengan idioms atau proverb yang kita tidak bisa terjemahkan juga satu persatu atau kata per kata ya.
Semoga menjawab ya, Claudia. And then the second one is from Puput. Puput, I sometimes understand the conversation or text in English, but I can't answer it in English. What should I do? Okay. Ketika mungkin ketika kita kita memahami tulisan atau ucapan orang lain in English, tetapi kita tidak bisa mengekspresikan atau mengungkapkan ideas kita dalam bahasa Inggris, artinya mungkin kalau misalkan kita sulit mengekspresikannya dalam tulisan, artinya vocabulary mastery kita sangat masih terbatas. Jadi perlu kita tingkatkan lagi vocabulary mastery-nya, kosakatanya perlu kita tingkatkan lagi, perkaya lagi dengan memperbanyak kosakata dan juga mempelajari banyak language items. Language items itu merupakan seperti halnya grammar, tetapi memang yang berbentuk kalimat gitu, yang membentuk kalimat dan fungsinya untuk apa. Jadi harus memperbanyak itunya, kemudian kita vocabulary mastery-nya juga di apa namanya diperkaya ya kosakatanya. Nah, namun ketika misalnya kita udah tahu nih in our minds itu udah ada ideas yang akan kita yang pengen kita ucapkan, tetapi kita ingin ngucapinnya dalam bentuk speaking, berbicara, tetapi sulit gitu. Padahal di pikirannya sudah ada. Nah, masalahnya kalau misalnya permasalahannya seperti itu, artinya masalahnya ada di practice. Kalian kurang practice. You know, guys, banyak sekali orang yang sudah belajar bahasa Inggris itu lama. Misalnya kalian aja contohnya misalnya udah dari TK bahkan mungkin ya sampai sekarang. So it's been about 12 years. Udah hampir 12 tahunan tetapi misalnya belum bisa juga nih ngomong bahasa Inggris. Masalahnya adalah di practice. You know, English itu, language itu merupakan sebuah skill. So if we want to be able to speak it, then we have to practice a lot. Kalau kita ingin mampu, ingin bisa berbicara bahasa Inggris, ya memang kita harus banyak berlatih. Nah, kenapa kita sampai saat ini misalnya belum bisa juga berbicara bahasa Inggris, artinya kita masih kurang latihannya. Jadi, tidak selalu tentang teori. Jadi, teori itu butuh juga, tetapi memang presentasenya harus lebih besar praktisnya. So, learning a language is like learning how to play soccer, how to play basketball. Jadi, memang keterampilan-keterampilan itu seperti halnya belajar main sepak bola. Kalau kita nggak latihan, nggak akan bisa-bisa. Begitupun dengan bahasa, ya. Jadi, untuk bisa, kita harus banyak praktis mengucapkannya ulang dan ulang berulang terus. Dan kita juga perlu mempunyai partner. Kalau misalnya belum punya partner, kita bisa melatih listening kita terlebih dahulu dengan cara menonton film yang berbahasa Inggris atau dengan cara membaca buku bahasa Inggris. Kemudian untuk speakingnya, bagusnya sih kita punya partner to speak up. Tetapi kalau misalnya tidak ada partner, kita selalu belajar sendiri juga nggak masalah kok. Misalnya kita set a minute, 1 menit untuk kita ngomong bahasa Inggris misalnya di depan kaca atau you record yourself. Kalian me, apa namanya, direkam suaranya sendiri. Misalkan mengatakan satu kalimat sebanyak 4 kali terus aja berulang-ulang. Kemudian ganti kalimat yang baru, diucapkan lagi, diucapkan lagi. Nah, itu one of the best ways for you to master English. Karena once again, English is a skill ya. Bahasa itu merupakan sebuah skill. Jadi memang harus kita praktekkan. Kalau tidak dipraktekkan, tidak akan bisa sampai kapanpun gitu. Hanya bisanya mungkin sebatas teori, tetapi pada praktiknya tidak bisa gitu ya. Lanjut ke masih Putri, Putri Muara Arum. I sometimes understand the conversation, but sometimes I am confused and tiba-tiba blank. What should I do, Miss? Okay, ini mirip dengan yang Puput ya, lebih agak-agak mirip sama yang Puput. Jadi memang masalahnya itu kalau misalnya kita blank, hal yang bikin kita blank adalah karena kita karena our brain, otak kita itu mencerna atau mencerna informasinya dengan cara menerjemahkan. Dan itu yang bisa bikin kita blank. Misalnya ketika kita mendengarkan orang lain mengucapkan satu kalimat, kemudian otak kita bekerja untuk menerjemahkan. Maka ketika
kalimat yang berikutnya sudah disampaikan, kita tuh masih fokus di menerjemahkan kalimat yang sebelumnya, dan itu yang bisa bikin kita blank. Oh ya, tadi apa ya? Tadi udah sampai mana? Nah, itu memang masalah yang kita hadapi ketika kita menjadi blank, karena di situ kita sudah tidak memahami bahasa Inggrisnya lagi, tetapi dari bahasa Inggris kita coba terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi tidak secara langsung memahami bahasa Inggris tersebut gitu. Nah, untuk bisa langsung secara memahami secara langsung, yaitu tadi kita harus sering berlatih, sering mendengarkan, sering berbicara juga, ya. Oke, Putri, yang berikutnya dari Risma. My problem is pronouncing, not mastering vocabulary, and not mastering vocabulary. Okay. English is a very inconsistent language. Bahasa Inggris itu sangat inconsistent. Jadi, kita sekali lagi kita nggak bisa apply one pattern to all patterns, baik itu dalam hal grammar, baik itu dalam hal pronunciation. Contohnya dalam hal pronunciation, misalnya gini, double O, huruf O yang double, sometimes can be pronounced U, can be A, can be O. Misalnya dalam kata boots, sepatu boots. So double O di situ diucapkan U, boots. Ya, jadi kita tidak mengucapkannya boats or buts. Tetapi in other cases, dalam kasus yang lain, double O itu tidak diucapkan U lagi. Contohnya dalam kata blood, darah, BLOOD. Di situ ada double O dan we don't pronounce it as blood, but we pronounce it blood. Jadi di situ double O produces sound A, not U anymore. Bukan lagi bunyinya U, tetapi A. Kemudian misalnya di contoh lain, ada double O misalnya di kata floor, lantai. Nah, itu double O, bunyinya adalah O. So, once again, English is a very inconsistent language. Sekali lagi, kita nggak bisa memang mengeneralisir. Oke, ketika ini double O diucapkan U, pasti di kata lain pun ketika ada double O diucapkan U. So kita nggak bisa melakukan hal tersebut. To be able to fix it, to fix the problem adalah dengan kita mencari tahu, yaitu look up your dictionary. Warisko, kalian akan work very hard in the beginning. Gini, kalian akan benar-benar banyak informasi yang kalian dapatkan, kemudian kalian juga udah get familiar, sering dengar juga, jadi nggak pusing lagi, akan membantu semakin kesini, akan semakin mempermudah kalian gitu. Kemudian untuk masalah misalnya it's satu kategori, misalnya dari part of speech-nya kata kerja yang dilakukan di dalam kelas, misalnya learn, kemudian speak, kemudian discuss, write, talk, dan lain-lain. Nah, jadi satu kategori itu akan membantu. Atau ketika misalnya vocabulary mastery kalian udah di level intermediate atau advance, cara yang menurut Miss okay untuk kalian menambah vocab kalian adalah menghafal satu vocab tetapi parts of speech. Misalnya ada adjective, kata sifat, ada verb, kata kerja, ada adverb, kata keterangan. Nah, itu parts of speech. Jadi, menghafalnya gini. Okay, jadi kata kerjanya misalnya celebrate. Celebrate, merayakan. Tetapi kata bendanya celebration, perayaan. Kemudian, ada juga kata benda lain juga, yaitu celebrity. Jadi masih satu kategori kata si vocab-nya itu, tetapi fungsinya beda-beda. Celebrate, celebrity, celebration, gitu ya. Misalnya is, easy, easily. Jadi satu kategori, tetapi dalam fungsi yang berbeda-beda. Cuman misarankan kalau kalian mau melakukannya itu ketika vocab kalian sudah mulai di tahap intermediate atau advance. Ya, okay. Kalau menjawab, coba kasih komen ya,
Putri Muara. Thank you, Miss. Oke, sama-sama, Putri. Next ya. Yang berikutnya dari Putri Sapti. Susah mengucapkan kata dalam bahasa Inggris. Nah, memang Putri, that's okay karena it happens to everyone. Semuanya juga kayak gitu kok pada awalnya gitu. Orang yang mahir berbicara bahasa Inggris itu memang yang mereka Okay, I'm back. Okay. Jadi, itu nggak apa-apa kok. Misalnya susah nih untuk mengucapkan, tetapi memang perlu dilatih. Misalnya kita sulit dalam mengucapkan kata apa nih? Misalnya dalam mengucapkan kata require, terus aja kita ucapin require, 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 pronunciation, 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 terus aja. Karena memang gitu. Memang salah satu cara terbaik itu ya dengan praktis ya, dengan praktis ya Put. Cara terbaik itu nggak apa-apa kalau misalnya kita kesulitan karena semua orang juga pada tahap awal pasti merasa sulit, tetapi nanti as the time goes by kalian akan apa namanya lancar dengan sendirinya. Ketika kita sering praktis, sering diucapkan, nanti ideas yang ada di mind kita akan keluar naturally, akan keluar dengan sendirinya karena kita sudah terbiasa mengucapkannya gitu. Begitupun dengan bahasa Indonesia atau bahasa ibu kita, kan kita juga tidak belajar teorinya, tetapi kita sering mendengarkan orang tua kita berbicara dan kita try to imitate. Ketika kita masih kecil, kita selalu meniru apa yang orang lain ucapkan. Dengan seringnya kita meniru, 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 dan itu mampu menghantarkan kita untuk bisa menguasai bahasa tersebut. Begitupun dengan bahasa Inggris harus seperti itu, ya. Oke, yang berikutnya. Dari Fanny, kasih tahu kalau ada yang kelewat ya. Dari Fanny, kurangnya perbendaharaan kata bahasa Inggris saya sangat susah, tidak adanya keberanian untuk berbicara bahasa Inggris, kurangnya pengalaman saya untuk mengenal kata-kata Inggris, dan kurangnya percakapan bahasa Inggris dengan orang lain yang sudah bisa berbahasa Inggris. Nah, alright, Fanny, itu dia ya. Itu kayaknya masalah yang paling common, yang paling sering banget students alami gitu ya. Karena kurangnya perbendaharaan, maka kita harus termotivasi untuk menambah perbendaharaan kosakatanya. Kemudian, ya memang kalau kita mau bisa, the first thing you need to have is the courage. Kitanya harus courageous, harus berani, harus confident. Kenapa? Karena kalau nggak berani, kitanya nggak confident, nggak akan bisa-bisa gitu. Padahal kalian misalnya ketika nanti udah mulai offline class atau sekarang misalkan sama teman kosan atau sama keluarga, kalian try to practice your language. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu karena memang butuh itu. Kalau nggak kayak gitu, nggak akan bisa-bisa gitu. Memang kita harus berani dulu terlebih dahulu, kemudian harus percaya diri. Dan kemudian kita juga perlu lebayness. Ada yang lebay nggak di sini? Nah, kalau ada yang lebay, dalam bahasa Inggris juga perlu banget kelebayan. Karena kalau nggak lebay, bahasa Inggrisnya nggak akan bagus. Misalnya kalau kita nggak lebay, pasti ngomongnya 1, 2, 3, 4 gitu. Harusnya kan 1, and then 2, 3, 4, 5. So, lebayness is very needed in mastering English. Kalau we want to sound like native speakers itu orang yang memang berbahasa Inggris asli, then we have to be lebay. Karena lidah kita berbeda dari native, maka we have to adjust, harus menyesuaikan dengan lidahnya native. Dan native itu ngomong bahasa Inggrisnya, kalau dari sudut pandang kita, lebay. So it's not water, but it's water. Okay? Gitu ya, Fanny. Semangat terus, yang paling penting harus ada beraninya dan percaya diri. Nanti semuanya akan menyusul. Motivasi untuk belajar, berani, dan mencoba untuk percaya diri. Kalau misalnya ada yang menertawakan, misalnya gitu ya, jahat banget ya kalau sampai ada. Ya nggak masalah, English is not our language. Bahasa Inggris bukan bahasa kita. So it's normal. Jadi artinya ya berarti nggak masalah, normal-normal aja kalau kita nggak bisa bahasa Inggris. Yang mungkin menjadi masalah ketika kita tidak pandai berbicara bahasa kita, bahasa ibu atau bahasa Indonesia, ya. Oke, semangat. Yang berikutnya dari
Wait. Mungkin nanti kalau pertanyaannya yang sama, nggak akan dibahas lagi ya. Dari April, saya mengerti apa yang orang, bagaimana cara menjawabnya. Padahal pun bingung menyusun kata-katanya. Nah, kalau April tadi sama jawabannya ya, jadi memang berarti kurangnya pembendaharaan kata, language items, dan kurangnya practice. Ya, practice itu misalkan satu kalimat kita tahu nih, satu kalimat hari ini, I don't understand. Misalnya tahu kalimat, sorry, I don't understand. Terus saja kita ulangi, sorry, I don't understand, sorry, I don't understand. Sampai kalian tuh udah gak belepotan gitu kalau ngomongnya cepet. Jadi masih oke okay gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, nanti kalian ubah polanya, bukan polanya ya, kata-kata atau polanya sama, tetapi kata-katanya beda. Misalnya dari yang I don't understand berubah menjadi she doesn't understand. Kita ubah ke kata-katanya orangnya yang tadinya I, subjeknya menjadi she. Kemudian yang tadinya helping verbnya don't menjadi doesn't, understand, understand. Jadi terus aja ketika kita udah mahir bilang I don't understand, kita ubah ke she doesn't understand, she doesn't understand, she doesn't understand. Ubah lagi misalnya ke we don't understand, they don't understand. Terus kalau udah okay, baru kita ganti ke language item yang lain. Tadi kan simple present, misalnya kita sekarang ubah ke continuous. Misalnya don't disturb, I am listening to music. Don't disturb, I am listening to music. Misalnya kita ubah ke don't disturb my brother, he is studying, he is studying. Yang tadinya I am listening to music jadi he is studying. Polanya kan sebetulnya masih sama, continuous, cuma kata-katanya yang kita ubah seperti itu ya. Kemudian selalu praktis pokoknya. Kalau masalah kalian paham tapi nggak bisa ngerespon, artinya kalian tambah vocabulary mastery-nya, belajar minimal satu hari satu language item, satu kalimat. Misalnya hari ini kalimatnya ini dan fokusnya itu simple present, maka esok akan masih simple present tapi kalimatnya yang negatif. Misalnya kemarin yang positif, misalnya I want to buy a new phone. Nah, besok akan yang negatif, I don't like you to stay here. Kayak gitu, pokoknya kita ubah-ubah gitu ya. Kemudian dari Atin Agustin, sulit bagi saya untuk menerjemahkan setiap kata dan menghafalkan kosakata dalam bahasa Inggris dan saya pun kurang percaya diri. Nah, kalau yang kosakata itu tadi tipsnya ya, either kalian menghafalkan vocab yang memang satu kategori. Satu kategori itu pertama fungsinya sama. Kalau mau kata kerja semua. Kemudian dalam satu topik, misalnya kata kerja yang kita gunakan dalam classroom atau kata kerja yang kita lakukan di rumah, misalnya doing the dishes, cuci piring, doing the laundry, sweeping the floor, watching TV, reading a book, gitu ya. Kemudian, jadi masih satu topik, hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah, hal-hal yang suka kita lakukan di kampus, gitu. Kemudian, baru setelah itu, kita ubah, misalkan karena tadi udah belajar kategorinya verb, kata kerja, besoknya kita akan ubah ke adjective, kata sifat. Misalnya, happy, sad, upset, confused, bored, banyak sekali kata sifat. Ya, jadi caranya seperti itu. Kemudian dari Maura, I feel what my friends feel. Tapi satu isu lagi, untuk bahasa Inggris saya lebih senang jika belajar yang menyenangkan, Miss, tidak serius karena itu terlalu monoton, membosankan dan akan sulit dimengerti. Exactly, Miss juga nggak senang yang serius-serius, Maura. Jadi apalagi bahasa itu erat kaitannya dengan arts. Jadi language is part of art, adalah bagian dari seni. Jadi kita nggak usah serius-serius gitu. Jadi belajar bahasa Inggris itu, kalau Miss datang ke kelas langsung ya, kita itu seringnya itu main game gitu. Di kelas itu seringnya main game. Karena kita juga bisa banyak belajar melalui game. Misalnya, pokoknya kalau kita punya offline class, it's gonna be awesome, it's gonna be so fun. Tapi memang pada kenyataannya saat ini kita sedang dihadapkan dengan masalah pandemi ini, ya mau tidak mau memang sulit gitu. Dan kebanyakan games memang yang paling seru itu ketika
face to face game, ketika kita memang ketemu langsung, ketika kita ada movement, ada gerakan yang kita buat gitu, dan itu kan bisa menjadi energizer yang bisa membangkitkan semangat kita. Kemudian juga kita kan punya banyak teman di kelas, bisa berinteraksi, bisa saling menertawakan, bisa saling membantu, ya enggak? Jadi memang sebetulnya Miss juga setuju banget Maura kalau belajar bahasa Inggris itu jangan serius-serius lah, santai aja gitu ya. Jadi enggak perlu bikin tegang atau menakutkan gitu. That's why making errors is normal. Kalau bikin kesalahan, baik itu salah mengucapkan, kemudian salah grammarnya, that's okay. Kalau kalian masih salah-salah, artinya kan memang proses belajar. Kalau misalnya udah pandai, ya ngapain ya buat belajar? Ngapain belajar lagi kalau udah pinter kayak native? Nggak perlu lagi, gitu ya. So, don't be afraid of making mistakes. Jangan takut berbuat kesalahan dalam hal belajar. Terus belajar berapa banyak pun errors atau kesalahan yang kalian buat. Okay, Maura? Terus saling semangatin juga dan saling ingetin. Misalnya kalian harus lumayan meng-apply bahasa kalian baik melalui tulisan maupun lisan. Kalau dalam tulisan sekarang banyak banget. You can write your own diary in English. Bisa tulis diary dalam bahasa Inggris. Gak perlu panjang-panjang. Misalnya hari ini at least kita bikin 3 kalimat aja. Today I was happy because of something. Atau today I went to bla 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 to buy apa, membeli apa gitu ya. Atau misalnya today was so surprising, sangat mengejutkan karena apa. Jadi nggak perlu banyak-banyak, tetapi kayak reminder buat kalian juga hari ini tuh apa yang terjadi. Kemudian juga sekalian kalian belajar bahasa Inggris, atau kalian juga bisa mengaplikasikannya. Misalkan sekarang udah zaman sosmed ya, bikin caption in English gitu. Okay. Yang berikutnya dari tadi Maura ya, tadi Maura nomor 9. Alivia, saya takut pelajaran bahasa Inggris jadi semuanya terasa sulit. Terkadang masih bingung gimana cara penempatan imbuhannya, Miss. Terkadang suka beda arti kalau penempatannya salah. Oke, Alivia, kenapa takut? Don't be afraid. Apa pernah sebelumnya teachernya killer? Oke, jadi kalau kitanya udah takut, baik itu takut terhadap teachernya misalnya atau takut terhadap bahasanya itu sendiri, akan sulit banget memang. Artinya ya susah gitu, nggak akan bisa. Gimana kita mau masuk, orang kondisi tubuh dan pikiran kita juga kan sangat tertekan artinya kan ketika takut, jadi nggak akan masuk. So try to be relax, harus relax ya, nggak boleh takut-takut. Jadi sekali lagi, bikin kesalahan okay kok. Justru kalau nggak bikin kesalahan kan nggak ada proof, nggak ada hal yang to prove that you're trying, that you're learning. Nggak ada yang membuktikan kalau kalian belajar gitu. So again, mistakes itu biasa ya, nggak usah takut. Jadi harus brave, mulai dari sekarang kalian harus mulai berani speak up your mind, mengekspresikan baik melalui lisan maupun tulisan ya. Yang berikutnya, cara penempatan imbuhan ya tadi itu. Jadi memang sebetulnya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sangat beda sekali imbuhan imbuhan. Kayak misalkan ada to infinitive, ada infinitive aja gitu ya. Memang kita nggak bisa mengeneralize bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu sama, karena memang beda. Mereka punya karakteristik yang berbeda ya. Okay, and then Fuji, I find it difficult to understand when people speak, but if it's in writing, I can easily understand when people talk like they suddenly forget how to answer. Okay. Kalau speaking sulit memahami. Okay, pertama mungkin karena kurang latihan mendengarkan. Karena buktinya kan Fuji bisa memahami tulisan. Artinya kalau bisa memahami tulisan berarti kan udah okay tuh. Tetapi mungkin karena sering baca mungkin Fujinya, makanya it's quite easy for you to understand the writing, tetapi sulit menangkap speaking. Artinya kita kurang praktis dalam listening. So listening itu erat kaitannya dengan speaking, sementara reading erat kaitannya dengan writing. Nah, itu sangat related to each other, sangat berkaitan ya. Jadi Fuji mungkin harus sering banyak praktis untuk mendengarkannya, baik mendengarkan orang Indonesia.
Indonesia yang sering berbicara bahasa Inggris, atau bagusnya sih native speakers, orang Inggris langsung yang berbicara gitu. Kemudian, but if it's in writing, I can easily understand. Kemudian, how to answer juga forget, yaitu berarti kurang praktisnya. Pokoknya kalau tiba-tiba blank, tiba-tiba lupa, berarti artinya kan Fuji, either Fuji itu kurang praktis dari listeningnya dan speakingnya, atau Fuji itu ketika mendengarkan orang langsung ngomong, nervous gitu. Kalau nervous dan itu bikin jadi blank gitu, mungkin itu permasalahannya ya. Ya berarti solusinya adalah practice, practice, dan practice ya, Fuji. Oke, yang berikutnya dari Ira. Kata yang saya pahami sehingga terkadang saya tidak pede. Oke, berbicara bahasa Inggris sehingga itu membuat saya sangat sulit untuk bisa bahasa Inggris. Oke, mulai dari sekarang berarti harus mulai courageous, harus berani to speak up your mind, harus mulai belajar bahasa Inggris. Kalian kan kalau misalnya mau tidur nih, coba kalau miss dulu biasanya kalau mau tidur itu kita ambil satu language item kayak tadi misalnya hari ini mau belajar satu kalimat dari simple present dan kalimat yang positifnya yang tidak ada not-nya. Misalnya Miss ngambil kalimat I drink dari misalkan rutin karena kan simple present itu bisa digunakan untuk rutinitas, fakta atau ya rutinitas dan fakta. Nah, misalnya Miss ambil yang rutin I drink 8 glasses of water every day. I drink 8 glasses of water every day. Pokoknya satu kalimat dulu aja setiap sebelum tidur. Besoknya ganti misalnya kalau mau ke kalimat yang lain boleh atau kalimatnya sama tetapi negatif misalnya I don't drink 8 glasses of water atau kalau misalnya mau diganti juga 8 glassesnya misalkan I don't eat jengkol, I don't like watching horror movies misalnya. Jadi seperti itu terus aja kita ulang-ulang. Itu akan sangat membantu banget ketika one day kita membutuhkan di our mind ada idenya dan akan keluar dengan sendirinya karena kita sudah terbiasa mengucapkan. Beda ketika kita sudah tahu, udah tahu kok dari SD udah belajar bagaimana cara pinjem barang ke temen. Can I borrow? Tetapi ketika kita mau ucapkan kok ada delay dulu, kita pakai mikir dulu. Artinya berarti praktisnya kurang. Kalau kita sering praktisnya, itu akan langsung keluar dengan natural tanpa kita tanpa kita harus mikir dulu lagi gitu ya. Berarti masih kurang latihannya juga ya. Yang berikutnya itu permasalahan Ira tadi ya. Sekarang Nisa, I'm too nervous in English pronunciation. Then how are the efforts to increase English learning activities by implementing this online learning strategy? Okay. Pronunciation problemnya. Memang pronunciation itu erat kaitannya dengan kamus, lalu dekat dengan kamus, dan praktis. Praktis. Kalau misalnya masalah pronunciation kita masih dasar banget, misalnya ngucapin kata aja masih salah, berarti praktisnya mulai dari situ, mulai dari satu kata. Misalnya pengen ngucapin kata apa ya, engineer, misalnya engineer, engineer. Ucapin. Tapi kalau masalahnya kita bukan di kata-kata udah oke kok, cuma masalahnya misalkan di intonasi. Nah, in English itu ada yang sebut intonation. Ketika ada stress, unstress juga. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada yang disebut dengan stress unstress sounds, bunyi yang kita tekan dan yang tidak kita tekan ketika kita mengucapkannya. Misalnya, ketika kita mengucapkan kata 13 dan 30. So ketika belasan stress syllable-nya itu berada di akhir. So 13, 14, 15, 16. Jadi yang ditekan itu adalah teen-nya. Nah, ketika kita melakukan penekanan, penekanan tersebut bisa longer, bisa higher. Bisa kita panjangkan misalnya 13 atau kita juga bisa tekan dengan suara yang lebih keras. 13, 13. Nah, tapi ketika puluhan, yang ditekan adalah the first syllable, suku kata yang pertama. 30, 40, 50. Jadi, third-nya, four-nya yang ditekan, bukan T-nya. Nah, jadi ketika misalnya kita lagi TOEFL nih, lagi tes TOEFL. Oh ya, tadi apa ya? 13 atau 30 ya? Nah, kita bisa tahu dari situ. Oh, tapi tadi intonasinya kayak lebih 13. Berarti itu 13. Tapi kalau misalkan
30, ditekannya di awal berarti itu 30. Nah, penting memang untuk mempelajari itu. Nah, pronunciation, kalau mau belajar banyak, memang kita harus selalu dekat dengan kamus. Dan di kamus itu ada, di misalkan katanya itu 30, di sampingnya itu ada phonemic symbols, cara pengucapannya. Terus ada kayak kutip satu gitu loh. Nah, kutip satu itu menunjukkan di mana, di suku kata mana yang harus ditekan. Kalau kutip satunya ada di awal banget, berarti itu ada di suku kata yang misalkan 30, ada di sebelum kata huruf T. Huruf T berarti yang ditekankan ter-nya, tetapi ketika si koma satunya itu berada di huruf T yang T, 13 T, berarti syllable yang kedua yang di stress atau yang ditekan gitu ya. Jadi memang mempelajari pronunciation harus selalu cek kamus dan selalu praktis. Kemudian kalau intonasi, misalnya ketika kalimatnya positif biasanya lebih flat, ketika kalimatnya negatif, kata-kata yang mengandung kata-kata negatifnya itu yang kita tekan. Misalnya I understand itu lebih flat. Tetapi kalau misalkan kata-katanya negatif, kita stress yang down-nya. I don't understand. I don't understand. Jadi down-nya yang kita tekan. Kemudian ketika pertanyaannya, pertanyaannya juga ada WH question, ada be question. Kalau pertanyaannya ada what, where, why, how yang gitunya, pasti turun, menurun intonasinya. Misalkan what's your name? Bukan what's your name? No, tetapi what's your name? Where do you live? Ya, kayak gitu. Tetapi kalau be question atau tidak ada WH question, what, where, when, why-nya, misalnya are you from Bandung? Nah, itu baru naik intonasinya. Are you from Bandung? Itu naik gitu. Ya memang harus dipelajari. Oke, semoga dapat ya. Yang berikutnya dari Indri. Mengucapkan mengusir kosakata terkadang mengerti yang pengen, tapi ya itu tadi masalahnya banyak yang sama ya Indri ya, jadi kurang praktis berarti ya. Oke, kemudian Nyimas. Saya sulit menerjemahkan setiap kata kata-kata bahasa Inggris yang baru, jadi membuat saya bingung dan saya kurang percaya diri dalam berbicara. Jika saya mentranslate terkadang beda artinya, bagaimana cara agar saya mampu berbicara di depan orang banyak menggunakan bahasa Inggris? Oke, memang English itu once again is very unique and inconsistent. Satu kata itu can have a million meaning. Satu kata bisa mempunyai makna yang beragam, banyak sekali misalnya, dan maknanya itu sama sekali tidak, yang ada yang enggak berkaitan sama sekali. Misalnya, misalnya contoh kata the word turn, turn, T-U-R-N. Ketika kita menambahkan turn right, berarti kan maknanya belok, belok kanan, belok kiri. Tetapi it's my turn, ketika kita mengubahnya ke dalam sebuah kata benda, turn di situ merupakan giliran. It's my turn, it's not your turn, it's mine. Bukan, bukan lagi belok, tetapi turn. Dan satu kata bisa mempunyai banyak makna, kemudian juga maknanya bisa aja berbeda-beda. Jadi caranya adalah selalu melihat kamus, dan di setiap kamus itu ada berbagai macam fungsi. Kalau dalam kurung V, berarti dia fungsinya sebagai verb. Kalau dalam kurung A atau ADJ, adjective fungsinya. Jadi kita lihat di situnya ya. Dewi, sorry, bukan Dewi ya, Nyimas ya. Dan harus percaya diri, karena itu fondasi pertama yang harus kalian miliki, yaitu percaya diri. Oke, yang berikutnya, Dewi berbicara menggunakan bahasa Inggris, namun saya terkadang sulit meresponnya, takut salah dalam tenses dan bagaimana cara efektif untuk menghafal vocab. Tadi sudah terjawab ya Dewi, pertanyaannya sama teman-temannya yang sebelumnya. Jadi ada tips untuk menghafal vocab. Kemudian jangan takut salah, it's normal, karena kan English is not our language, bukan bahasa kita, so it's okay. Kok making mistakes is okay. Jadi jangan takut lagi salah. Yang penting kalian tetap berani dan percaya diri untuk speak up your English. Berikutnya dari Fajar. Dan sulit menghafal kosakata. Nah, tadi udah sama juga ya, udah dijawab. Yang berikutnya Jasmine, susah membedakan apakah itu idiom apa bukan, dan juga suka bingung kalau menjawab pertanyaan.
If you are confused if a word or a phrase or a sentence is an idiom or not, then you can check it. Bisa dicek dengan cara misalkan di googling aja, di Google misalnya feeling blue. Feeling blue itu apa sih maksudnya? Kita klik aja feeling blue aja atau feeling blue meaning, tambahin pakai kata-kata meaning. Feeling blue meaning nanti akan keluar. Feeling blue meaning itu artinya very sad gitu ya, sedih. Kayak I'm all ears. I'm all ears itu apa ya maknanya? Tinggal diklik diketik aja di Google I'm all ears. Atau kalau misalnya kalian mau, sekarang banyak kok dictionary yang membahas hanya idioms, dictionary yang membahas collocation gitu. Itu bisa kalian beli ya, baik e-book ataupun yang print yang printednya. Oke, Jasmine, yang berikutnya adalah kurang percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris, merasa sulit menerjemahkan. Terkadang kalau menggunakan aplikasi translate, sering tidak nyambung untuk menerjemahkan katanya. Dan dari dulu, saya merasa takut belajar bahasa Inggris. Halvia, ya, dari Halvia. Ini tadi permasalahannya sama sama teman-temannya ya. Jangan takut lagi ya, Halvia ya. Jadi memang hal pertama yang kalian harus punya adalah keberanian, kemudian kecintaan terhadap bahasa itu sendiri. Ya walaupun sulit, tetapi sometimes it's not as difficult as you think. Tidak sesulit yang kalian pikirkan. Walaupun memang English is unique and inconsistent dan sangat kompleks, tetapi ketika kita mencoba, mencintai dan mempelajarinya dengan benar, akan membantu dan merasa oh ternyata gak sesulit itu gitu. Ya. Oke, Halvia, terus semangat. Dan kalau menerjemahkan memang harus belajar lebih intens karena memang pattern bahasa kita dengan bahasa Inggris karakteristiknya berbeda, ya. Bilqis, saya termasuk orang yang sulit berbicara bahasa Inggris, seringkali salah pengucapan dan masih bingung untuk berbicara bahasa Inggris dan masih bingung juga tentang penerjemahan bahasa Inggris Indonesia. Nah, itu sama ya problemnya tadi sudah terjawab. Oke, Bilqis, yang berikutnya dari dia. Kesulitan dalam berkomunikasi, menyimak dan menjawab pertanyaan dikarenakan kosakata yang kurang. Saya pahami sambil menyusun kalimat kurang yang saya kuasai. Oke, berarti tadi harus ditambah kosakatanya, kemudian praktisnya juga ditambah. Oke, dan yang paling penting keberaniannya ditambah. Ya, berikutnya. Mengerti, tetapi kadang saya tidak mengerti kalau ada orang yang berbicara bahasa Inggris secara langsung. Dan saya tidak menguasai kosakata dalam bahasa Inggris terlalu banyak, jadi membuat saya sedikit kesulitan. Dan saya masih bingung kalau harus merespon orang karena sebenarnya di pikiran udah ada, tetapi ketika mau bicara tidak bisa. Nah itu tadi ya, Neng Farhani, berarti memang praktisnya yang kurang. Itu udah sebenarnya udah ada modal karena di pikirannya udah ada nih, udah kesusun. Ini loh yang harus diucapin sama kamu, harus diucapin sekarang. Tetapi it's hard for you to speak up the ideas, right? Berarti memang kurang latihannya. Misalnya coba sekarang sebelum tidur minimal satu kalimat. Atau kalau kaliannya lebih semangat lagi latihannya, satu kalimat tetapi dalam berbagai fungsi. Misalnya yang satu positif, yang satu negatif, yang satu pertanyaan. Misalnya, I drink 8 glasses of water every day. I don't drink 8 glasses of water every day. Kemudian, do I drink 8 glasses of water every day? Misalnya. Jadi, terus aja kita ucapin. Karena itu udah bagus, udah paham apa yang orang lain ucapkan, tetapi tidak bisa merespon walaupun ada di sininya, berarti memang kurang praktisnya. Kemudian tadi itu nervousnya berarti harus di karena harus banyak berlatih, kosakatanya ditambah, maka itu akan menambah juga rasa percaya diri kita dan mengurangi si nervous itu sendiri. Ya. Oke, dan yang terakhir dari Rahma. Terkadang saya susah merubah mindset saya yang sudah berpikir bahwa bahasa Inggris itu susah. What should I do, Miss? Okay, ketika problemnya ada di mindset, memang itu sangat sulit. Karena memang everything comes from our mind. Semuanya datang dari pemikiran kita. Jadi kalau memang kitanya sudah berpikir, I cannot do it, ya jangan berharap kita bisa gitu. Karena your mind has already said that you can't do it. Jadi gini, you can what you think you can. Kalian bisa melakukan apa yang kalian pikir
apa yang ada di otak kalian bisa kalian lakukan. Ketika mindset kalian sudah mengeset tidak bisa, maka akan sulit gitu. Jadi hal yang pertama, again and again, teman-teman, jadi bahasa Inggris itu memang unik dan inconsistent, tetapi tidak sesulit itu kalau kita mau dengan sungguh-sungguh dan dengan cara yang benar mempelajarinya. Dan again, English is not like math, it's not like science, it's not like history. Memang bahasa itu bukan seperti matematika, tetapi it's similar to soccer, sama seperti halnya sepak bola, similar to guitar, similar to violin. Kalau kita pengen bisa, karena bahasa itu skill, then we have to practice a lot. Berlatih mendengarkan, berlatih berbicara, berlatih membaca, dan berlatih menulis. Sekarang banyak sekali media yang bisa kalian gunakan untuk menuangkan ideas kalian dalam bahasa Inggris gitu. So, Miss pengen banget sih ketemu langsung bareng ya, kita tuh belajarnya di kelas gitu. Cuma memang saat ini kondisinya seperti ini, jadi ya I'm so sad. Jadi pokoknya gitu, semangat terus untuk kalian belajar bahasa Inggrisnya. Ada yang belum kejawab nggak nih? Siapa coba? Ini terakhir siapa? Ada ya, Harry ya, satu lagi. Terkadang saya mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris, Miss, tapi saya tidak mengerti, tapi bisa berbicara dengan music. Now that's great. Nah, kita juga bisa belajar dari lagu loh. Kita juga bisa belajar dari lagu. Misalnya ada misalkan satu lagu apa, kemudian kita tangkap nih kalimatnya. Then try to find out the meaning. Kita coba untuk cari tahu maknanya apa dan polanya seperti apa. Misalnya lagu apa ya? Misalnya My mama don't like you. My mama don't like you. She likes everyone. Misalkan contohnya lirik itu sebetulnya kan itu grammatically incorrect. Kalau secara grammar my mama is only one. Berarti harusnya salah, bukan my mama don't like, tetapi my mama doesn't like you. My mama doesn't like you. She likes everyone. Tetapi kan kalau musik itu merupakan apa ya, seni, dan ketika bahasa diaplikan ke seni, jadi nggak masalah ketika grammarnya berantakan. Jangankan dalam hal seni ya, ketika kita berbicara sehari-hari juga it's okay kalau kita misalnya what's your name, people, nggak perlu I'm people, my name is people. Misalnya kita ngomong sama native itu nggak kayak gitu, hey what's your name, where are you from, Indonesia, cukup bilang Indonesia, nggak perlu I am from Indonesia, walaupun itu juga betul ya. Tetapi kan kalau dalam pembicaraan yang informal terkesan seperti apa? Mungkin orang-orang luar bilangnya, ih formal banget sih gitu. Kamu asalnya dari mana? Misalnya ngomong bahasa Indonesia, kamu asalnya dari mana? Saya berasal dari Bandung. Itu kan formal banget gitu. Jadi dalam speaking kita bisa menggunakan informal languages, bahasa-bahasa yang informal. Tetapi kalau misalkan speaking dan konteksnya sedang di dalam kelas atau sedang belajar, maka tetap harus menggunakan pattern yang betulnya, yang komplitnya, karena kita di sana sedang belajar. Tetapi pada real life, pada dunia yang nyata, ketika kita langsung berbicara dengan native, ketika kita merespon tulisan, itu nggak masalah kok kalau misalnya kita menggunakan informal language, termasuk juga dalam lirik lagu. Nah, kalian bisa banget banyak belajar dari lirik lagu, dan lirik lagu itu kan emang kaya akan makna karena itu sering banget dipakai sama orang sana gitu. Misalnya take it for granted ya, kalau nggak salah pokoknya ada lagu yang kata-katanya take something for granted. Jadi take something for granted itu juga merupakan sebuah idiom. Kalian bisa belajar banyak sekali idiom dari lirik lagu. Nah, take something for granted artinya adalah underestimating something. Pokoknya kita when you take something for granted, it means that you underestimate something. When you take your friend for granted, artinya kalian meng-underestimate teman kalian gitu. Jadi banyak banget dari lirik lagu kita bisa banyak belajar bahasa Inggris. Bahkan dari game sekalipun kita bisa banyak belajar bahasa Inggris, baik itu cuma sekedar kosakata maupun kalimat. Nah, misalkan dari situ kalian bisa belajar bisa belajar take something for granted. Kemudian kita aplikasikan
membuat sebuah kalimat baru menggunakan kata-kata itu. Misalnya, my friend Joanna take the competition for granted because she has practiced a lot. Misalnya temanku sedikit apa namanya mengunderestimate itu apa sih bahasa Indonesianya? Mengunderestimate itu bahasa Indonesianya itu menyepelekan ya, menyepelekan si kompetisinya karena dia sudah banyak berlatih, akhirnya dia menyepelekan si kompetisi tersebut, sebuah kompetisi tersebut. Jadi kita the best way for us to remember the meaning of a word adalah mengaplikasikannya ke sebuah kalimat. Jadi kita menggunakannya ke dalam konteks. Dengan kita menggunakan sebuah kata tersebut ke dalam konteks, sebuah konteks itu akan membantu kita mengingatnya lebih lama daripada hanya sekedar kita menghafal di mulut saja tetapi tidak diaplikasikan ke dalam kalimat. Itu akan cepat lupa. Jadi kalau kalian pengen terus-terusan mengingatnya dengan baik, diaplikasikan ke dalam kalimat. Oke. Itu pertanyaan terakhir ya dari Harry atau ada lagi? Coba Miss cek ya. Iya, itu pertanyaan terakhir ya dari Harry nampaknya. Alright everyone, so ada yang masih mau ditanyakan nggak? Kalau masih mau ditanyakan mungkin satu pertanyaan terakhir aja tapi di komen live ya. Kalau ada yang masih mau ditanyakan. Kalau tidak ada, so I'm gonna see you again next week everyone. Thank you so much for today. Berarti hari ini ada 24 yang hadir. Nanti kalau boleh, siapa sekretarisnya ya? Boleh dijawab di komen, di chat live. Who's the secretary of the class? Is it Fuji? Kalau boleh nanti Miss minta kirimin presensinya ya, si attendance listnya, nama-namanya siapa saja ya untuk Miss absent. Okay, class, thank you so much for coming today to our online class. Hope you to see you again next week. If you've got any questions, boleh langsung tanya Miss di WhatsApp. Jadi kalian bebas konsultasi apapun terkait bahasa Inggris di WhatsApp group ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silakan bebas. Oke. Dan kalian juga kalau ada opini apapun sampaikan. And di WhatsApp group boleh. Misi berharapnya kalian selalu termotivasi menggunakan bahasa Inggris. Walaupun misalnya ada grammar yang salah, that's okay, nggak masalah. Tapi kalau misalnya you find it quite hard, misalkan ada kata yang nggak tahu, boleh di mix. Boleh di mix aja gitu. Oke, everyone. So, thank you for coming and see you next week. Let's say hamdalah before we close the class. Alhamdulillahirabbil alamin. And bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.